Akhirnya guys, Tantin Simulator update lagi, dan kali ini update tidak cuma stand baru dan gerobak baru, kita juga ada kedatangan update cerita baru ya guys ya. Ini dia, dimulai dari chapter 1 part 1. Jadi kita langsung, tidak sebelum cerita, tapi sebenarnya aku pengen ini dulu guys, pengen apa namanya, gacha dulu kali ya, soalnya XP gue seret banget ini, beneran dah. XP gue seret banget, mendingan gue gacha dulu kali ya di toko eksklusif. Toko eksklusifnya tetap ada yang baru ya guys, yang alat makan desert sama alat makan winter, tapi gue lebih suka ini sih, luxurious. Kita ini aja 30 kristal, gue 28 kristal doang brah. Ini lagi, padahal dua lagi. Aduh, dapat dari mana ya? Bentar guys, dapat dari mana ini? Jurnal, bentar. Pencapaian kocak. Nah, membeli tukang belanja. Wah ini nih, gua harus beli ini nih guys. Dapat 2, 28, 25, 26. 28, 25, 28, 29, 30 tuh. Beli ini nih 50. Usir pencuri 20 kali. Yang dikit lagi apa ya? Enggak ada lagi ya. Ini doang nih, dikit lagi nih. Beli berapa? Beli banyak. Beli gorengan banyak dah. Aduh, duit gue tinggal 2.000 guys. Ternyata duit gue miskin banget. Udah, nggak apa-apa lah. Kita ini beli, atau gue nonton iklan aja ya. Nonton iklan 1, 2, 3, 4, 5 5 kali. Oke deh, gue nonton iklan dulu guys, bentar ya. Bentar. Setelah gue nonton sekali guys, nggak jadi deh. Lama iklannya, 30 detik. Gue nggak jadi, nanti aja. Pelayanin dulu nih. Udah lah, biarin aja kita gacha langsung aja kali ya. Mesti pakai 10 kali. Ini aja deh guys, langsung cerita aja. Langsung cerita aja, oke? Let's go. Let's go. Langsung cerita. Let's go. Pak Guru, halo, kamu pelayan kantin bukan? Iya. Kamu bisa tolong bantu jagain halaman belakang sekolah? Satpam tiba-tiba tidak hadir. Tolong bantu atasin masalah di sekitar sini ya. Acai, gue jadi kantin di satpam. Boleh uga gue. Dapat uang tambahan gak nih? Uang gue cuma 2.000 pak. Pak. Wah, ini siapa lagi nih? Siapa lagi nih guys? Rabas. Ada masalah apa? Aduh, ada masalah apa? Uang tabunganku diambil sama bully. Dia mengejek aku karena aku pengen beli buku masak. Kakak boleh aku kasih 1.000? Gue tinggal 2.000. Rabas. Bas. Gue tinggal 2.000 bas duitnya. Gue tinggal 2.000 bas duitnya. Tega banget lu ya sama gua. Udah nih buat lu. Terima kasih banyak ya kak. Ngomong-ngomong, namaku Rabas. Kakak benar-benar membantuku dengan uang ini. Tapi ini memangnya sudah jam pulang sekolah kak? Kok itu ada murid yang sudah mau pulang ya? Baiklah, sepertinya aku harus pergi sekarang. Tapi sekali lagi terima kasih. Yoi, murid yang mau pulang siapa tuh? Waduh, siapa tuh mau pulang? Padahal belum jam sekolah. Bentar dulu. Ini dulu guys. Aduh, ini tinggal ini lagi. Ada yang tak bayar. Bener-bener lu ya. Aduh, susah bet. Nih lu, bayar makanya. Wah, pencuri, pencuri. Skurin. Aduh, ada event lagi. Tapi nanti dulu dah. Ada yang kesel. Nih, kita ini dulu nih guys. Siapa nih anak SMA? Mau bolos? Maaf kak, nggak bermaksud. Bolos itu tidak baik. Aku tahu, cuma aku butuh keluar sebentar untuk membeli beberapa barang. Bagaimana kalau kakak bantuin aku? Aku mau jadi streamer tapi internetku kurang kuat. Kakak boleh beliin aku 3 router. Durasi kerja pegawaimu habis. Aduh, mereka pasti santai-santai. Bagaimana kalau beli 3 router?
3 router guys. Kita minta beli dibeliin. Oke lah, bentar. Ini gua nih, bentar nih. Ada yang ngebayar. Lu. Enak-enak aja lu ya. Kita bikinin dulu nih kalian. Bentar, kita gaji dulu ini kita. Ini udah. Siapa yang? Oh ini Bu Maya. Loh, duit gua 2000 berbagi. Kita harus beli router guys. 3 router kita harus beli. Bentar, tunggu sini. 3 router. Berapa sih harganya? Please jangan mahal-mahal. Tuh, 2, 3. Tinggal 1000 duit gua. Tinggal 1000 guys. Duit gua. Woi, nih 3 router. Bentar, salah. Lah, gua punya 1 ternyata. Rugi dong gua. Nih. Nih. Makasih kak, janji aku gak bakal bolos lagi. Let's go. Sono lu, jangan bolos. Dan gue lagi mau jualan juga nih. Jangan bikin gue ini belinya ini. Mana lagi nih, misi, bentar. Misi. Bicara dengan Pak Guru malam hari guys adanya. Ya, malam hari adanya. Oh iya, bentar. Gua ingat ada redeem kode kan ya? Nih, kode spesial. Waktu kemarin kodenya itu tuh belum gua redeem. Kantin sekolah simulator rilis. Let's go. Dapat bangku ya, guys ya. Terus ada lagi kodenya. Dapat 6 kristal, kita bisa gacha guys. Kita bisa gacha guys. Bentar. Tadi kita gacha dulu kali ya. Gacha luxury 10 kali, let's go. Oke, gak apa-apa. Oke. Panjangan dong. Bangku 4, lumayan. Aduh, panjangan please. Itu pajangan kok gua enggak. Aku mau pajangan. Enggak dapat pajangan. Pajangan enggak dapat, guys. Pajangan enggak dapat. Yalah. Kita pajang dulu nih ini. Let's go. Oke. Apakah sudah mau malam? Sepertinya tidak. Nah, kita tutup aja. Kita tutup saja ya, guys ya. Kita tidur sampai malam. Wah, ada rumah dijual. Berapa? 10.000. Gile. Sepupu, aku mau tidur dulu ya. Tidur. Sudah malam pasti. Saatnya kita ke sekolah. Untuk bertemu dengan Pak Guru. Untuk melanjutkan cerita kita. Itu anak router beli 3 buat apa ya by the way? Si Rabas itu dibully sama siapa dia? Ini dia. Woi Pak Guru. Hei, aku kembali lagi untuk mengecek kalau kamu masih jagain sekolah seperti yang aku bilang. Enggak Pak, aku tidur. Apakah semuanya baik saja? Semuanya baik saja. Jawaban sangat meyakinkan. Kita semua mengandalkanmu. Bagaimanapun kita juga baru dapat informasi kalau kita keracunan makanan. Dia makan makanan yang dikasih sama orang tak dikenal. Kamu hati-hati ya, jangan lengah sama orang yang mencuri. Singgahkan. Ternyata guys. Sama orang dikasih makanan sama orang itu kayak kita ya. Kita juga ngasih ke anak-anak. Tapi anaknya untung gak kenapa-napa. By the way misinya mana lagi ya?
Nggak ada lagi guys mesinnya. Nggak ada lagi, kemana ya? Kita lihat. Apakah itu siang hari? Lah. Oh. Siang hari bercerita ngerabas. Aduh, kita tidur lagi berarti. Kita tidur lagi untuk melangkah. Let's go, sudah pagi, saatnya kita menyamperin Rabas. Mana Rabas? Rabas. No, itu dia. Sini deh. Rabas. Rabas. Kak, terima kasih banyak. Aku bisa beli buku masak karena bantuan kakak. Sama-sama. Aku dari kecil udah mimpi buat kerja di dunia kuliner. Aku ingin masak makanan enak dan jadi chef terkenal. Mantap, Rabas. Menjadi terkenal dia, guys. Si Rabas. Dijaga sama orang. Siapa nih? Woi. Woi. Orang mencurigakan. Yuk, dek sini. Apa yang terjadi di sini? Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa di sini. Lu mencurigakan sekali. Om ini ngajak aku ke rumah dia, katanya ada banyak mainan. Mungkin lain kali ya, dek. Gua baru inget gua ada sesuatu duluan. Mau diculik, guys. Weh, lu bocil. Hati-hati. Kenapa om itu kabur? Hati-hati sama orang tak dikenal, dek. Tapi kenapa? Kalau tidak tahu itu orang baik atau jahat. Oh, mengerti. Makasih nasihatnya, kak. Hanya dari situ, guys. Jangan ini sama orang nggak dikenal ya, nanti kalian diculik atau di itu. Oke, mana lagi nih misinya? Capaian lagi di malam hari bisa sama Pak Guru ya guys ya. Let's go, tidur lagi padahal masih subuh. Kita tidur lagi sampai malam. Hebat juga kita ya, karakter kita tidur sampai malam. Let's go, sudah pagi kita tidur sampai malam, sudah pagi, sampai udah malam. Kur kur kur. Burung hantu kan. Enak kamu Pak Guru. Ada apa lagi Pak Guru? Apa semuanya begitu saja? Jelaskan tentang orang mencurigakan. Sangat meresahkan ya. Nanti aku kasih tahu guru-guru lain dan para murid tentang ini. Terus tadi kamu juga bilang kalau dia jaket hitam dan rambut panjang. Iya. Itu deskripsi yang sama seperti yang satpam kita kasih tahu tentang orang yang dia kasih makanan beracun. Baiklah, aku akan masuk tentang ini. Kamu tetap jaga belakang sekolah saja dan beritahu aku kalau ada kenapa-napa. Kita di belakang sekolah. Sono dong. Berarti ininya pagi lagi ya. Bisa dua-duanya deh. Kan anak nakal nih loh, dengan memukulnya. Oh ini gue lihat tanda seru di sini. Bocil lo, ngebully orang aja anak nakal. Aduh, kenapa lu mukul gue? Jangan ganggu dia. Cih, gue nggak gangguin dia kok, cuma ngajarin dia jadi jantan. Ah, terserah. Batu juga bocil. Si Rabas. Makasih lagi kak, dia gangguin aku karena cita-citaku. Dia bilang cita-citaku gak jantan. Terus dia maksa aku buat main sepak bola. Aku kan mau baca dan belajar cara masak. Emang bener pekerjaan masak cuma buat cewek doang? Tidak benar, jangan karena dia. Oke, aku percaya sama kakak. Makasih ya bantuin sama meyakinkan aku kak. Let's go, kita bantuin Rabas. Kita sudah membantu Rabas ngejar mimpinya guys. Atau enggak kita ke kota terus balik lagi ke ini. Balik lagi ke dapur, kantin. Tiba-tiba di sini dia. Rabas. Kakak, makasih sekali lagi untuk bantuannya. Sama-sama, aku senang masih ada orang yang ingin membantu orang penakut seperti aku. Kenapa belum pulang? Aku lagi nunggu sahabatku kak. Selain kakak yang membantuku, sahabatku juga terus mendukung aku. Biasanya dia yang mengusir para bully demi aku. Aku bersyukur punya teman kayak dia. Cie. Dia mau menghiburku dan membantuku. Ngomong-ngomong, sahabatku itu dia.
Wah, ya apa ini sahabatnya? Majek. So, oi, sorry ya gue lama. Gimana keadaan lu? Masih sedih karena dibully? Gue bilang jangan dengerin dia. Siapapun bisa jadi apapun yang mereka mimpikan. Emangnya dia siapa bisa bilang masak buat cewek doang? Lu tahu kan banyak chef di dunia yang cowok, pasti dia nggak tahu kan, makanya dia punya pemikiran seperti itu. Udah jangan sedih mulu, ambil nih topi. Sebenarnya mau beliin lu topi chef, tapi duit gue nggak cukup, jadinya gue beli topi ini biar lu nggak sedih. Ya udah gue pulang dulu ya. Jangan-jangan Rabas ini adalah tukang bakso yang kita dibaksuin motor dan Majek adalah aku juga topi selamanya. Oh iya bang, tadi nggak sempat kenalan ya. Nama dia Majek dan dia teman baikku. Dia memang agak blak-blakan tapi sebenarnya dia orang baik. Sudah malam banget ya. Ya udah pak, aku pamit dulu ya kak. Aku nggak bakal lupain bantuan kakak. Dadah. Wah, mau kenapa? Let's go. Teori gue ya guys ya, ini adalah masa lalu dan bakso simulator itu adalah masa depan. Dan ini adalah masa lalunya si Rabas alias tukang bakso yang kita mainin. Gak kita mainin sih, yang kita bantuin jualan bakso di bakso simulator. Dan Majek, mereka bersahabat. Dan kenapa mereka jadi berantem di masa depan? Kita harus ini nih, harus tahu kenapa mereka berantem di masa depan. Wah, ternyata sudah tamat guys part 1 chapter 1 GG. Keren-keren, ceritanya keren. Sangat ini ya, plot twist. Kita kembali ke masa lalu, Kita akan tahu masa lalunya Majek dan Rabas seperti apa. Dan terima kasih yang banyak sudah nonton, like dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.